Mau ke De Leon, kali ini kita main Bleach Blood War. Jadi di sini Bleach Blood War ini kalian bisa lihat ya, gua tuh PvP tadi setengah mati ya. Itu ngelawan yang namanya ini guys. Gua kalah lawan si orang ini ya. Orang ini pakai formasinya karena lihat ya. Bukan ini sih yang dia pakai ya pas lawan gua ya. Oh ini gua nih. Dia pakai UR Ichigo Fastolorde, terus pakai Zaraki Kenpachi dan juga Yamamoto guys. Ini gila susah banget lawannya. Kita lihat ya di sini replaynya. Let's go. Itu hampir menang gua, tapi ya kalah ujungnya. Oke, diserang sama Lo Ichigo dulu. Serang balik sama Ikaku, kena elektrik. Yami. Nih, yang paling nyebelin adalah tuh, dua kali nyerang Zarakinya. Kampret gak? Shot. Oke, balas lagi. Shot. Nice. Instant kill. Tat. Bam. Cepetan ya. Serang lagi sama Ishida. Kita serang pakai Siphon, dibales sama UR Holo Ichigo B9 guys. Electrifier lagi. Tuh meledak ya. Nah ini yang nyebelin nih. Ketika si Zaraki Kenpachi sudah jadi super saya, itu dia ulti. Abis itu nyerang, sakit banget guys. Oke, ngeheal. Latrain. Sayang banget gak mati ya. Harusnya kalau mati tuh mantep tuh. Ini juga ya Yamamoto tuh cukup keras guys. Bintang 8 dan cukup keras. 2. Satu row kena mati langsung Ishida gua. Untung hidup lagi tapi langsung mati lagi guys. Yang paling ngeri itu Zaraki jadi super saya guys ya. Zaraki jadi super saya sama si Holo Ichigo nih. Wah gila sih. Gila sih. Itu Zaraki super saya sama si Holo Ichigo ini kok diduetin sih, sakit banget ya. Makanya gue pas sering lawan, wah gila setengah mati nih. Ini Zarakinya ulti lagi, crit guys, lihat ya. Langsung mati, serentak guys. Nggak pakai lama. Grand Zero. Dua. Mati. Dan reflect damage-nya tetap ada ya. Oke. Tuh, Zarakinya belum mati guys ya, kampret. Kuat banget Zarakinya. Oke. Meledak gak mati juga ledakan listrik gua. Dibales sama dia. Crit lagi. Oke, kita juga crit. Gak mati padahal listriknya masih ada di sini. Dua kali nyerang coba. Shot. Mati Zaraki dan 3 sekarat isi Ichigo Holo-nya. Diserang lagi, kabum. Dia nambah HP, itu yang nyebelin. Dan gak meledak listriknya, kita kalah. Betapa hebatnya Holo Ichigo guys ya. Di sini kalau kalian lihat di album guys. Nah, ini Holo Ichigo bener-bener kurang asem ya. Di sini kalian bisa lihat di library. Di Soul, Holo Ichigo UR. Tunggu-tunggu, library, terus yang ini kali, gallery. Nah, kalian lihat ya, Holo Ichigo UR ini nyebelin banget. Karena dia bisa launch 3 slices frontal enemy, dealing 216 PD damage additional, damage cannot exit 3 times, that ignores death to target. Jadi death-nya itu di ignore guys. Dan 20% of his HP obtain slaughter. Slaughter itu ketika di waktu yang sama dia bakal ngeluarin Grand Zero dan sakit ya, Zero yang tadi, yang tembakan tadi guys. Terus di sini Ichigo normal attack casting Zero Slash, Zero Slash lagi yang serangan Zero tadi. Dan ini dia itu bisa crit ya, increase crit 20%, makanya sakit banget. Dan terakhir, when self action is over, if qualification and slaughter exist at the same time, cast Grand Ray Zero dan remove the mark. This effect can trigger one time every 4 round. Karena receive mark. Jadi dia itu bisa ngeluarin serangan Grand Zero lagi guys. Tapi hanya berlaku satu kali setiap 4 ronde. Makanya ngeri banget ya ngelawan si Holo Ichigo itu guys ya. Ngeri banget. Kita quick craft dulu ini.
lumayan. Nah, gimana bang cara ngatasinnya? Cara ngatasinnya otomatis gue harus naikin bintang hero gue dulu. Di sini sebenarnya ada yang bisa gue naikin, yaitu Ishida guys. Ishida bisa gue bikin dari B9. Jadi kita pergi ke sini, ini ada dia. Nah, cuman ini gue kurang nih, kurang satu lagi yang warna biru untuk gue naikin gitu. Sayang banget ya. Ini dia untuk startup kurang Sado. Ini oh ini udah ada guys. Tinggal Kensei satu lagi ya. Kurang Kensei satu lagi. Kalau Ichigo itu kurangnya udah ada Ichigo nih. Ichigo SSR udah ada nih. Tinggal satu Ichigo lagi langsung bintang 6 ya. Gue sih kayaknya bakal mainin Holy Ichigo tuh gantiin si Ishida Uryu ya. Rencana gue sih gitu. Cuman gue butuh satu dupe lagi. Satu dupe lagi itu ada di mana ya? Setahu gue tuh ada guys di sini guys untuk dupe White Ichigo ya. Mana sih dupe White Ichigo? Dupe White Ichigo itu, oh dupe White Ichigo itu kalau kalian dapetin ini guys, dapetin dia, itu kalian bisa dapat dupe White Ichigo ya di sini ya. Nah ini dapat dupe White Ichigo guys. Kalau kalian dapat 5 ya, bintang 5 itu bakal dapat Holo Ichigo. Jadi Ichigonya bisa kita up. Oke, ini juga untuk naik ke bintang 9 itu butuh 3 ya. Berarti 3 Holo Ichigo, guys. Di sini shot buka. Dapat dia lagi. Dapat Ishida. Oke, kita langsung gas dulu lah di arena ya. Di arena, arena gua kayaknya udah mulai ketinggalan. Serete. Kita arena. Kita ranking 41. Udah mulai ketinggalan. Kita bakal lawan musuh. Nih, kita lawan lagi dia, guys. Kita lawan dia lagi. Ada Holo Ichigo ya yang tadi ya. Kita bakal rematch apakah kita bakal menang? Kita bakal gaskan. CP gedean dia, tapi belum tentu kita kalah. Kita bakal coba lawan lagi. Set, kita rematch ya. Mudah-mudahan kita menang guys kali ini. Mudah-mudahan kita hoki dan menang. Shield gue hilang. Nah ini dia nyebelin ya, yang pacinya putih. Zero kita langsung. Shot, shot, shot. Nice. Swift flash, shot. Dia nggak boleh mati sih. Si siapa namanya, si botak hitam gue ini nggak boleh mati guys, karena dia healer ya. Healer tuh nggak boleh mati, haram untuk mati guys. Oke, siap-siap, ledakan, Ghost Dragon Strike, cot. Oke, mati, nice, nailnya mati. Yujin Chaka, kaboom, King Zero, dua, yami. Nah ini dia yang nyebelin guys, kepaci, sakit. Udah jadi super saya dia. Kita nge-heal, nice. Light rain. Shot. Mati dong. Aduh, nggak mati, guys. Gawat. Kabum, mati. Aduh. Satu roh mati semua. Gara-gara Ichigo. Ichigo kampret. Aduh, kena stun lagi. Aduh. Waduh. Ini kalah lagi, guys. Gara-gara buset dua kali ulti dong. Waduh ulti lagi, gila ya, betapa dahsyatnya Kenpachi, Zaraki dan juga Holo Ichigo kalau di combo guys. Kalian bisa lihat sendiri ya betapa dahsyatnya mereka berdua kalau di combo, dan gua kalah. Gila, kalah lagi guys, gila bener ya. Wah gila sih. Kita bakal coba deh. Kita bakal coba ganti lawan yang lain. Ya kita lawan si Bentlock aja dulu. 1460 dia kan. Kita lawan. Gila ya. UR, Ichigo sama Zaraki. Itu kok di combo. Kalian lihat itu susah banget dilawannya. Kita lawan musuh dulu ini sama CP-nya. Oke. Swift Slash. Shot. Kalau ini sih menang ya, karena nggak ada Zaraki yang bisa jadi super saya tadi guys. Gila. Oke.
Let's go. Okay. Trr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 r
meledak. Nice, meledak elektriknya. Ngehil, nice. Latren. Cot. Mati satu. Mati dua malah. Mantap. Subimachi. Roket. Boom. Oke. Waduh. Waduh, penuh panah ke belakang. Santai. Shot. Nice. Oke. Nanti kalau yang moto sendirian gak masalah, guys. Gak masalah ya. Serangan kita tuh tembus ke belakang masalahnya. Oke. Nanti tinggal dia paling disikat sama Soifon sendirian sih. Oke. Set. Oke. Waduh, dia ngeheal. Mati lu, listrik. Waduh, serang dua kali. Ini dia Zero. Set. Nice. Sweep Slash. Mati dong. Waduh, belum mati juga, guys. Mantap. Oke, kena silence. Ayo, Ikaku, Madarame. Ghost Dragon Strike. Itu dia sambil ngelindungin si Ishida ya. Tapi sekarang Ishida udah gak bisa dilindungin karena dia kena stun. Latren. Cot. Nice. Subumachi. Kabum. Setengah darah. Mati Ishidanya, nice. Tinggal dia sendirian, si kakek sendirian, Yamamoto. Keras banget ya si kakek Yamamoto ya. Crit, nice. Sehebat-hebat apapun karakter kalian, kalau sendirian itu tetap gak akan bisa survive, guys. Untuk sekarang ya, nggak tahu nanti mungkin ada bakal hero OP yang sendirian, LR yang OP mungkin. Kita nggak tahu ya. Tapi untuk saat ini sih belum ada yang bisa survive kalau sendirian. Oke, kita menang. Kurang lebih kayak gitu. Untuk lawan Ichigo W9 sih gue masih belum kuat ya. Tapi untuk yang lain gue cukup kuat lah. Oke, jangan lupa like, subscribe, comment, share this video. Bye-bye.